Belum lama ini, Natalie Holscher digosipkan sedang dekat dengan pria berondong yang seumuran dengan Rizky Febian. Bahkan banyak yang menduga bila Natalie Holscher pacaran dengan pria berondong asal Pekanbaru tersebut. Menanggapi hal tersebut, Oma Natalie Holscher atau akrab disapa Oma Hetty memberikan pendapatnya. Menurut Oma Hetty, hubungan keduanya tak lebih dari sekadar teman dan settingan sebatas konten belaka. Pengakuan itu dikatakan oleh Oma Hetty, dikutip dalam YouTube Intens Investigasi, Rabu, 13 Agustus 2023. Soal kemesraan Natalie dan Yogi Ilham, Oma Hetty justru mewajarkan lantaran keduanya tengah membuat konten bersama. Bahkan, Oma Hetty pun tak mempermasalahkan kedekatan mereka. Namun secara gamblang, Oma Hetty mengatakan bahwa Natalie dan Yogi hanyalah sebatas teman. Mengenai kemesraan mereka, Oma Hetty mengatakan bahwa itu kebutuhan konten. Diakui oleh Oma Hetty bahwa ibu satu anak itu kini tengah berfokus dengan pekerjaannya.